Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah energi general, kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, ataupun bisnis tergantung aktivitas apa yang kamu jalani. Periode 1-15 September 2020. Tidak akan cocok untuk semua zodiak yang saya bacakan karena ini sangat general. Kalau nggak cocok, maka bukan energi kamu yang ketarik. Tapi kalau cocok, anggap ini sebagai pesan universe melalui pembacaan kartu tarot saya ini untuk kamu sebagai energi healing atau juga antisipasi dan juga solusi bimbingan di dalam menjalani kehidupan kamu. Bijaklah dalam menyikapi informasi, ambil sisi positif dan buang negatifnya. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan kabar terbaru dari channel ini. Dan ringankanlah jempol untuk nge-like, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada, komen di kolom komentar, akan saya jawab semampu saya. Dan follow juga Instagram Crystal Tarot Indonesia, ID-nya ada di deskripsi video. Untuk yang ingin personal reading berbayar, ada alamat WhatsApp dan ID lain di deskripsi video ini. Silakan dihubungi jika kamu merasa membutuhkan. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk pembacaan kartunya. Halo, untuk Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Cek juga energi zodiak Moon atau zodiak Rising kamu di channel ini yang saya post dengan periode yang sama. Tidak akan cocok untuk semua Capricorn di luar sana. Ini adalah energi periode 1-15 September 2020, kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, ataupun bisnis yang sedang kamu jalani. Satu kartu dari Goodness Guidance Oracle Card. Oke, satu kartu di sini untuk Capricorn ada Transformations. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. Ya, ini adalah masa transformasi besar-besaran untuk Capricorn. Kamu harus mulai dari sekarang. Oke, jangan khawatir, ada restu untuk kamu dan akan dipermudah jika kamu memang menerima. Kamu membuka diri untuk perubahan ini. Kamu siap untuk perubahan di dalam kehidupan kamu. Oke. Saya ambil energinya di sini untuk Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Satu kartu ada Three of Pentacles. Sepertinya segala tindakan kamu di sini diperhatikan oleh orang di sekitar kamu. Jika kamu di sini punya pekerjaan, punya kegiatan, kamu di sini dimata-matai atau diperhatikan oleh orang lain. Baik itu hasil kerja kamu, cara kerja kamu, tindakan kamu. Oke, kita lihat. Kemudian di sini The Hangman. Dan cara pikir kamu dengan cara orang yang melihat atau memantau kamu ini berbeda. Cara pikir kamu berbeda. Mungkin kamu ngerasa, ah, nggak mungkin dia sampai memperhatikan saya sampai sejauh itu. Tapi ternyata ya, ada kemungkinan. Seven of Swords, hati-hati Capricorn. Ternyata dia curiga kepada kamu. Dia curiga, ya kalau kamu dengar suara kursi ini, suara kursi saya. Dia curiga karena kamu dianggap kurang jujur.
Atau bisa saja di sini ada energi orang lain yang akan berlaku curang terhadap kamu karena ada rencana yang telah dibuat untuk bisa jadi ini menipu kamu, ya. Jadi antara dua kemungkinan, kamu atau orang lain. Ada Four of Pentacles dan Seven of Cups. Ya, saya lihat di sini kamu tidak jujur, ada ketidakjujuran, menyembunyikan uang. Dan di sini Seven of Cups. Untuk impian-impian kamu, untuk keinginan-keinginan kamu. Lebih tepatnya sih keinginan-keinginan di sini ya, bukan impian, karena keinginan ini nilainya tidak sebesar impian. Mungkin ada keinginan-keinginan kamu yang harus dipenuhi, dan di sini Capricorn, kamu mengambil jalan pintas ya. Tidak semua Capricorn ya, ini hanya energi yang terbaca oleh saya. Dan the moon. Ya. Jadi ada situasi yang membuat kamu takut di sini, kamu merahasiakan sesuatu. The Moon dan Four of Pentacles ini adalah rahasia yang sangat besar. Dua kartu yang berbicara tentang rahasia. Saya ambil satu di sini yang keluar dulu. Capricorn. Five of Cups. Oke. Harap dimaklumi jika situasi cahaya lampu dan meja saya seperti ini ya, karena saya lagi butuh perbaikan memang. Oke. Kita lanjut ya. Five of Cups di kartu terakhir dan di bottom of the deck-nya ada Temperance. Bottom of the deck adalah pengendalian diri kamu. Jadi, kamu sebenarnya sedang mencoba untuk mengendalikan diri untuk tidak tergoda, untuk tidak menuruti hasrat keinginan kamu ini. Tapi mungkin sebagian Capricorn ada yang hanyut dengan keinginannya, udah sangat pengen membeli sesuatu atau sangat ingin memberikan seseorang sesuatu. Jadi di sini kamu mungkin akan mengambil jalan pintas ya. Tapi untuk sebagian Capricorn di sini tidak seperti itu. Mungkin ini adalah energi dari orang lain yang selama ini mengintai kamu, memata-matai kamu untuk mengambil kesempatan mengambil sesuatu dari kamu. Jadi pada periode ini Capricorn, kamu berhati-hati. Karena kemungkinan ini ada dua hal bisa terjadi kepada kamu atau kamu yang melakukan itu. Di sini Four of Pentacles juga berbicara hati-hati, simpan dengan baik-baik uang kamu atau sesuatu yang berharga, benda berharga, dengan baik dan jangan percayakan kepada orang yang belum 100% kamu percayai. Ya, jaga baik-baik harta kamu, uang kamu atau sesuatu di sini yang sebenarnya itu sangat berharga. Misalnya nih uang dagangan, uang hasil dagangan ya, atau uang transaksi untuk proyek, hati-hati. Oke, karena ada seseorang yang impiannya sangat besar, keinginannya sangat besar, dan orang itu mungkin akan menghalalkan segala cara, dan dia ini sudah stalking kamu terus. Kapan kamu lengah? Dia sedang menunggu kapan kamu lengah. Lengah itu bahasa Medan. Dan lengah itu adalah bahasa yang ada di kamus Indonesia. So, di sini the moon ini membuat kamu seperti dilema nantinya kalaupun ini terjadi. Kalaupun nggak terjadi, situasi the moon ini membuat kamu lalai. Jadi hati-hati ketika kamu ngerasa nggak tenang, cemas, atau ngerasa kamu psikisnya kurang baik, lebih baik kamu tidak mengambil aktivitas yang terlalu banyak, apalagi yang berurusan dengan hal-hal yang penting. Pada periode ini, kamu pastikan dulu diri kamu di pagi hari, apakah psikis kamu baik-baik saja, apakah konsentrasi kamu di sini bisa fokus. Kalau konsentrasi nggak fokus, lebih baik jangan kamu terima pekerjaan yang risikonya besar. Apalagi yang terkait dengan materi di sini. Outcome-nya di sini Five of Cups. Ada sesal, ada penyesalan. Karena sesuatu sudah terjadi, ya,
air yang tumpah ke pasir dan tidak akan bisa dikembalikan ke cawan lagi. Ada sesuatu yang terjadi yang tidak bisa kamu perbaiki lagi. Oke. Dan di sini ada temperance. Baik-baiklah, jaga sikap, jaga kata-kata juga, dan tetap fokus. Temperance adalah energi fokus. Dan kita lihat di sini transformation-nya, kamu memang harus meminta restu kepada Yang Maha Kuasa, Universe, agar kamu selalu terlindungi. Dan kalaupun kamu mendapatkan situasi transformasi, maka ini harus terjadi. Transformasi itu perubahan besar di dalam kehidupan kamu, agar kamu di sini merubah haluan kehidupan kamu yang selama ini sebenarnya sudah menenggelamkan kamu dalam ketidakpastian di hidup kamu. Okay. Dan untuk karir pekerjaan, ada Three of Pentacles. Saat ini kamu sedang menjalin kerjasama dengan teamwork. Ya. Kalaupun kamu di sini pedagang ataupun peternak ataupun petani, maka kamu di sini memang menjalin kerjasama dengan teamwork. Teamwork itu bisa saja pelanggan kamu, customer kamu, dan ada satu lagi. Jadi ini seperti cabang, ya. Seperti bercabang, seperti akar. Yang ini kamu lakukan untuk pengembangan bisnis atau upaya pekerjaan kamu, ya, seperti marketing. Nah, di sini apa yang kamu lakukan ini menjadi sorotan publik, diperhatikan. Jadi upaya kamu ini mendapat perhatian publik dan ini bisa saja menguntungkan. Hanya saja keuntungannya belum bisa kamu pastikan. Karena di sini masih sedang berupaya, pilihlah tim yang memang benar-benar semangat dan berpeluang untuk membuat produk kamu laris di pasaran. Atau pilihlah orang-orang yang jujur di sini dengan Seven of Swords. Ya, hati-hati karena kamu di sini bekerja sama dengan orang-orang baru juga saya lihat. Dan di sini ada The Hangman. Mungkin produk kamu dibawa, ya, atau sesuatu yang kamu dagangkan atau sesuatu yang ingin kamu kembangkan, misalnya ini produk, misalnya ini surat berharga, jangan sembarangan memberikannya kepada orang lain, ya, karena di sini kamu tidak bisa percaya sepenuhnya kepada dia, walaupun ini bagian dari keluarga, walaupun ini adalah orang yang sudah lama kamu kenal, tapi kamu tidak tahu, kepala sama hitam, hati siapa tahu, ya, karena di sini pesannya jaga Capricorn, jaga, ini pesannya. Nah, kemudian di sini Seven of Cups. Ini juga berbicara tentang keinginan-keinginan kamu. Kalau memang kamu menginginkan sesuatu di dalam kehidupan kamu dan harus kamu lakukan, maka di sini kamu harus fokus. Fokus pada satu, bukan pada banyak hal keinginan kamu. Kamu maunya apa dulu yang lebih dulu dilaksanakan. Kalau kamu maunya A, B, C, D itu nggak akan mungkin pada periode ini. Periode ini kamu hanya diberi satu pilihan. Kamu mau apa, fokusnya apa, akan kamu dapetin. Tapi kalau kamu fokusnya terpecah, banyak keinginan, maka kamu terlalu ambisi dan di sini bisa hasilnya semuanya nggak dapet. Satu pun nggak dapet. Oke? Nah, untuk keuangan, dengan adanya kartu Four of Pentacles, kamu menyembunyikan keuangan kamu atau menjaga pengeluaran kamu. Ingin pengeluaran itu tertata rapi, hanya membeli sesuatu yang berguna saja, dan tidak ingin membuang-buang uang pada periode ini. Karena kamu merasakan pekerjaan sekarang semakin sulit, bisnis juga semakin banyak sekali tantangannya, yaitu dari dilema chaos negara-negara yang sedang resesi, ya, ditambah lagi memang usaha kamu di sini sedang dalam masa perkembangan, jadi membutuhkan banyak kekuatan mental dan menguras energi pikiran juga, sehingga di sini kamu memang benar-benar efisiensi keuangan. Ada uang yang kamu sembunyikan, kalaupun belum ada income baru, maka gunakanlah itu. Ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi Capricorn. Jika kamu ingin personal reading lanjutan, dan itu berbayar, ada alamat WhatsApp dan ID lain di deskripsi video ini. Terima kasih, like jika kamu menyukai video ini. Komen, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.